Oke, di sini ada tiger, white tiger, liger. Nah, jadi para gerger ini, para si tiger-tiger ini itu dia bisa ditem menggunakan gift ya. Oke, so ya Ahoy Nuan, balik lagi bareng gue di channel Ahoy. Dan ya Nuan, hari ini kita bakalan nge-showcase add-on lagi ya Nuan. Dan ya, Eden hari ini adalah Eden Ye Creators. Dan ini adalah versi 2.0.2. Nah, jadi ya kayak gitulah. Jadi di sini ada beberapa tambahan mobs dan juga ada beberapa yang pengen gue jelasin di kemarin itu yang belum gue jelasin gitu sih ya. Oke, jadi di sini aku udah siapin ada 3 chest gede dan juga 1 chest kecil cuy, oke. Dan ya, yang kecil ini spesial banget. Ini adalah mobs yang bisa ditunggangin. Jadi, ya buat kalian yang pengen lihat nanti ntar di akhir video bakalan aku kasih tahu cuy ya. Oke, sebelum mulai video ada baiknya buat kalian belum subscribe, kalian langsung aja subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya cuy, oke. Kita tembus 5.000 like. Wadaw, soalnya ini keren banget cuy, oke? Oh iya, aku pengen ngingetin buat kalian yang pengen download, aku bakalan taruh link MCPDL-nya di deskripsi. Langsung aja kita mulai di sini. Yang pertama, aku udah siapin ya nih. Kenapa di sini ada kayak raw salmon, ada beef, ada apple gitu non. Nah, itu adalah makanan-makanan dari hewan-hewan ini. Aku bakalan jelasin yang bisa ditem gitu non ya. Ya, dia beberapa hampir semua itu bisa ditem sekitar 80%. Cuman nih, ada yang sekian kagak 80% juga sih. Kayaknya 60% bisa ditem, 40%-nya nggak bisa, cuy. Jadi, ya di sini aku bakalan jelasin apa-apa saja yang bisa ditem gitu, cuy ya. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini ada Whale Shark Market. Nah, di sini makanan mereka berdua ini adalah si salmon ya. Nih, si Market ini adalah ini yang itu tuh ya, temennya si Hakuna Matata itu guys. Kalian bisa ngetem dia pakai salmon ya. Nah, kalau udah kalian tem dia bakalan itu cuy, bakalan ada lope-lope ya. Nah, seperti itu teman. Kalau whale shark ini kalau kalian tem, misalnya kalian ke air ya. Misalnya kalian ke air cuy. Nih. Kan? Woi, malah nggak nyemplung ya kan? Nyemplungin dulu guys. Nah, tuh. Ntar kalau kalian kasih salmon, dia udah lope-lope, kita bisa naikin dan ini bisa dikendarain cuy. Kita juga bisa nyala di dalam air, kita juga bisa napas jadinya guys. Gitu gak ya? Tuh kalian bisa arahin aja sendiri cuy. Cuman ini kayaknya nggak itu cuy, nggak bisa terlalu itu ya kontrolnya guys. Soalnya dia kayak liar gitu cuy, susah deh kontrolnya ya. Nah, jadi seperti itu cuy. Kalau pengen turun ya kalian jongkok aja. Nah, kalian jongkok dan dia bakalan turun gitu guys ya. Waduh, ini di mana lagi? Woi, petiku di mana, woi? Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini ada banyak banget cuy. Ada sekitar 100 lebih cuy hewan-hewan di sini ya. Oke, lanjut lagi, di sini ada yang namanya Anteater. Nah, ini ini yang makan semut itu loh. Aku tau lah pokoknya hewannya. Nah, dia bisa ditem pakai apple. Oh, ini kok nggak mau ya? Sometimes mau, guys. Sometimes enggak ya. Kadang ngebug gitu, cuy. Oh, nggak tahu juga dah. Oke lah, kita lanjut lagi teman-temannya, masih ada banyak cuy. Oke, di sini ada tiger, white tiger, liger. Nah, jadi para gerger ini, para si tiger-tiger ini itu dia bisa ditem menggunakan beef ya. Beef ini daging itu guys, daging si sapi. Nah, kalau kalian pengen ngetem mereka, kalian harus dapetin dulu daging sapi baru bisa cuy. Nih, misalnya kita nge-spawn tiger. Nah, ini langsung duduk ya. Nah, ini kita kasih. Nah, ntar kalau udah kayak gini dia bisa kita suruh duduk atau kita suruh berdiri gitu cuy. Nah, kalau berdiri ya dia bisa berburu gitu non. Oke lah ya, kita lanjut lagi. Di sini ada white tiger. Nah, ini tiger versi yang warna putihnya ya. Nah, kayak gini cuy. Nah, dia bisa kadang-kadang bisa jongkok juga cuy. Dia kadang berburu hewan non, itu paling sering dia berburu zebra non. Kalau dia ngelihat zebra itu udah pasti diterkam sama dia ya. Nah, ini kita bisa tem juga cuy pakai daging ya. Ini agak lama nih guys. Pokoknya sampai lope-lope dah ya. Nah, kalau udah lope-lope, dia bakalan bisa kita suruh duduk gitu guys. Jadi dia nggak berburu gitu ya. Oke, nah seperti itu teman. Oh, dia nge-follow ya. Kalau kita nggak suruh duduk, dia juga nge-follow guys tuh. Dia ngikutin kita kemanapun. Jadi ya, saya suruh duduk aja lah ya. Oke, di sini ada juga si liger. Liger ini adalah gabungan antara lion dan tiger. Ya, antara singa dan harimau guys. Kita bakalan lihat aja. Nah, oh ini versi kecilnya. Dia versi gedenya cuy. Soalnya versi gedenya ini dia lebih gede daripada si lion dan juga si tiger guys. Soalnya dia gabungan gitu guys ya. Nah, dia bisa ditem pakai beef juga. Dan ya, kita bisa suruh duduk juga cuy. Kalau nggak kita suruh duduk, dia bakalan nge-follow kita juga non. And boom. Tuh, dia nge-follow ya kan.
Oke, jadi ya saya suruh duduk aja lah ya. Oke, di sini masih ada banyak lagi teman-teman. Jadi ya kita bakalan lihat aja di sini buat kalian yang pengen ya screenshot aja dah nih. Screenshot ntar makanannya urutannya kayak gini guys. Misalnya nih di sini telur whale shark dan meerkat. Nah itu makanannya salmon gitu teman-teman. Jadi aku jarakin setelah makanannya gitu guys ya. Nah di sini ada tauchan dan juga melon seed. Nih ada banyak guys, kita keluarin semua dulu ya. Oke, jadi si tauchan ini apa ini? Aku nggak tahu juga cuy namanya. Dia pakai bahasa barat guys ya. Oke, dia bisa hujan juga di sini cuy. Oke, bentar ya. Aku akalin dulu pakai itu cuy, pakai comment block ya. Soalnya kalau pakai chat terus kayaknya lambet cuy. Jadi aku bakalan ambil comment block dulu ya. Oke lah, ini comment block. Kita bakalan ambil button juga cuy. Ya ini tips juga lah ya buat kalian yang pengen nge-showcase gitu cuy. Soalnya nggak semua di sini sebagai penikmat ya. Ada juga creator kali yang nonton cuy. Langsung ya kita sini weather clear. Nah kalau udah kita langsung aja boom. Nah itu comment set weather clear. Nah jadi kalau hujan ntar kita tinggal pakai comment ini cuy. Oke, mantep. Oke, kita lanjut lagi di sini. Tadi saya sempat masukin si tauchan. Tauchan ini apa, guys? Oh, ini burung ya. Burung yang kayak apa gitu loh, yang mulutnya gede gitu, guys. Oh, ini bisa ditem pakai melon ini, cuy, melon seed. Nah, ini kalau pakai melon seed dia bakalan jinak, cuy. Nih, kalian kasih aja lah banyak-banyak ya. Ntar dia bisa hinggap di punggung, guys. Wah, gila ini liar banget sumpah. Nah, tuh bakalan hilang. Sebenarnya bukan hilang sih. Nah, dia udah nempel di sini, guys. Ya. Dia udah nempel kayak gini kayak parrot gitu, guys. Dan ini kalian kemanapun dia bakalan ikut, cuy. Kalian jongkok sekalipun dia nggak bakalan turun, cuy. Tuh lihat tuh. Gak turun dia, guys. Terkecuali kalau kalian di air gitu, guys, nih. Nah, nih. Waduh, napas juga dong. Nah, tuh kalau kalian berenang dia bakalan itu ya, bakalan nungguin di atas kayaknya, cuy. Ya, kita bakalan coba berenang lagi. Eh, masih nempel anjay. Masih nempel, guys. Wow. Berarti dia sampai mati ya nemenin kita. Waduh, gila setia banget nih. Oke lah ya, di sini masih ada banyak lagi, guys. Kita lanjut ada bir. Bir ini adalah beruang. Kita bakalan lihat. Ya, ini sekalian sama yang bisa ditem gitu, guys. Soalnya kemarin saya jelasin enggak semua yang bisa ditem gitu loh ya. Oke, jadi si beruang ini dia bisa ditem pakai honeycomb ya. Sama seperti di dunia nyata, dia bisa ditem pakai madu, guys. Kan? Tuh. Nah, kalau udah kayak gini dia bisa disuruh duduk gini dong. Kayak lagi olahraga dong dia. Kayak lagi olahraga gitu, guys, lihat. Kalau nggak salah ini juga bisa. Oh iya, yang kalau bisa diperintah gini kayak kalau nggak salah nggak bisa diternakin ya. Kita cobain aja dulu dah. Nyelope kan. Oh nggak bisa, cuy. Nggak bisa ya, mungkin ntar tunggu kalau ada varian itunya, guys. Varian ceweknya ya. Oke lah, soalnya dia ada beberapa di sini yang varian cewek dan cowok. Karena nggak semua hewan itu dia itu, guys, cewek dan cowoknya itu sama persis gitu. Ada yang beda gitu. Jadi ya modelnya juga berbeda. Jadi dia buatin dua gitu nul ya. Oke, di sini ada zebra. Zebra ini bisa kita tem pakai wit. Nah, nih kalau si zebra ya bisa kita nikahin, guys, nih. Itu dia lope-lope kan? Suaranya gitu dong. Kayak mesin, guys. Tuh. Tuh ada anaknya tuh. Anaknya juga bisa kalian gedein ya pakai wit. Nah, ntar dia bakalan gede, guys. Kayak gitulah pokoknya ya. Oke, jadi di sini juga ada manatee. Manatee. Oh, ini yang kata kalian dugong itu ya. Kemarin aku salah, guys. Jadi si manatee ini bisa kalian tem. Oh, bukan ini. Nih, mana tadi si manatee, cuy? Nah, ini si manatee itu bisa kalian tem pakai ini, teman. Nih, pakai seagrass. Tuh, dia bisa ditem pakai seagrass. Biasanya yang kayak gini tuh, guys, itu ditemnya pakai salmon. Tapi ini kok pakai seagrass ya? Atau nggak mau ditem gitu, guys? Kadang ya mohon maaf lah ya kalau ada salah-salah gitu, guys. Aku mohon maaf karena banyak banget nih hewan ini. Oh, nggak bisa ditem kayaknya, cuy. Soalnya aku udah coba pakai seagrass nggak mau, cuy. Oke lah ya, kita lanjut lagi. Di sini ada African bull. Nah, ini yang baru nih, teman. Bull ini adalah banteng apa ya? Iya, banteng. Nah, ini kerbau, cuy. Kerbau apa banteng ya? Bull. Bull sih ingat saya banteng sih. Tapi nggak tahu dah. Soalnya bentuknya kayak kerbau ini. Kayak punyanya si Raju, guys. Nah, ini bisa kalian kasih wit. Dan ini kerbau bisa kalian nikahin. Lo sini kerbau. Nikah. And kita lihat ntar dia bakalan ada anaknya, cuy. Tuh, anaknya tuh. Tuh, di sini sekarang juga ada update animasi, guys.
beberapa itu tekstur skin juga berubah ya. Jadi ya buat kalian pengen download ya kayak tadi caranya coy, bisa download aja sendiri di deskripsi atau DM Instagramku coy, nanti bakalan aku kasih ya. Syaratnya follow aja gitu coy, biar enak ntar kalau udah 10k jadi aku bisa bikin link swipe up, jadi linknya itu gak bakalan aku hapus-hapus gitu guys ya. Oke lah ya. Thank you buat kalian yang udah follow, dan di sini kita lanjut lagi teman-teman. Masih ada banyak ya. Oke, kita lanjut di layer yang ketiga teman-teman. Oke, sip, di layer ketiga. Oke, di layer ketiga ini kita punya Coyote. Coyote ini apa? Oh, ini itu ya. Coyote ini kayak fox gitu. Ya, kayak fox, dan dia makanannya rabbit, guys. Nih, makanannya kelinci, coy. Nah tuh, ini sifatnya sama kayak fox ya, jadi dia berburu ayam guys, berburu ayam, berburu kelinci, ya sama banget lah kayak fox, soalnya bentuknya aja mirip gitu guys. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Chochkato. Nih hewan saya masih nempel ya. Chochkato. Nah ini bisa ditem pakai melon seed juga guys. Nah kalau udah ditem gini dia bisa disuruh duduk. Nah ntar kalau udah duduk gini bisa kalian bikinin sarangnya kali ya. Ya kayak gitulah, bisa berkreasi juga pakai Eden ini guys. Jadi buat kalian yang ada misalnya bikin kebun binatang gitu, boleh banget kirim ke saya guys. Keren banget kalau kalian bisa bikin cuy. Oke, di sini ada simpanse. Nah ini kalau simpanse ini itu dia bisa ditem pakai melon guys. Nih pakai melon ya, melon ini itu cuy, semangka. Nah ini watermelon. Nah ini bisa ditem pakai melon, kalau nggak salah bisa nikah juga ya. Coba dah. Oh iya cuy, nikah dia ya. Wah ntar ada tuh anaknya tuh, imut-imut gitu guys. Kita lihat ya. Nah itu tuh anaknya tuh, anaknya bisa naik ke dia guys. Tuh naik di punggungnya guys. Tuh lihat tuh. Ntar sampai udah gede baru diturunin gitu guys ya. Wow keren sih animasinya cuy. Kalau dia Eden ini update animasi juga ya, beberapa animasi juga ditambahin gitu guys. Jadi ya tambah keren gitu ya. Oke, lanjut lagi, di sini ada barn owl. Kalau barn owl ini kayak ya ini burung hantu guys, cuman versi barn. Barn itu ini kayaknya koala, itu ada koala albino gitu guys. Nah, kayak gitulah ya pokoknya ya. Sorry nih kalau salah nih ya. Barn owl. Di sini bisa kita tem pakai rabbit. Nah, ini ngetemnya lumayan. Nah, kalau udah kayak gini, bisa kita suruh duduk juga. Kalian bisa berkreasi bikin kandangnya, guys. Kayak gitulah ya. Oke, kalau udah seperti ini, kita bakalan lanjut lagi ke layer yang berikutnya. Soalnya ini udah selesai, cuy. Kita beres-beres dulu, lanjut ke layer berikutnya. Di sini ada puma. Wow, ada puma, guys. Kalau kalian tahu sepatu tahu ya. Masih sih nggak tahu sepatu guys ya. Oke, jadi di sini si puma ini bisa ditem pakai itu guys. Wah, ini bentuknya nih puma nih. Mirip kayak liger ya, ini puma guys. Tuh, bisa ditem pakai beef, dan ya. Ini nggak bisa disuruh duduk ya. Soalnya dia jalan mulu. Tapi dia nggak ngikut kita guys kalau udah ditem ya. Intinya udah jinak aja gitu cuy. Jadi dia gak bakalan nyerang gitu nun ya. Nah puma seperti itu. Kalau Nerwal ini, wah ini hewan laut nih, hewan air ya. Nih Nerwal ini yang itu loh, yang ikan yang hidungnya panjang itu guys. Nih Nerwal. Halo Nerwal. Nerwal ini bisa pakai raw salmon. Tuh dia bakalan bisa ditem cuy pakai raw salmon, biar dia nggak nyerang kita gitu guys. Tuh sekarang udah ada animasinya, jadi dia kayak ada animasi itu guys. Wow loncat, kok malah loncat cuy. Jangan ntar kamu mati lagi. Tuh dia bisa kayak ada partikel fireworks. Nah kalau dia cepet gitu guys, apa dah mabok apa. Oke, kita lanjut lagi nuan. Di sini ada red panda. Nah kalau red panda ini bisa ditem pakai bambu cuy, pakai bambu. Waduh ini bambunya ketinggalan guys, bentar ya aku ambil dulu bambu. Nih red panda bisa kita tem pakai bambu nuan. Tuh, weh sini dulu. Nikah apa? Ayo coba nikah. Gak bisa apa? Gak bisa kayaknya. Bisa disuruh berdiri dong. Weh, gila keren anjay. Gila kemarin aku impresif sama monkey, tapi sekarang ini ya. Weh, bisa disuruh berdiri gitu loh. Lucu anjir. Sumpah ada lucu guys. Tuh lihat tuh, bisa disuruh berdiri cuy. Keren ya? Keren sumpah dah. Keren parah cuy. Oh ya, si eagle, si burung elang ini sekarang udah bisa mendarat guys. Soalnya di versi sebelumnya dia cuma bisa di atas-atas extreme hill itu doang, dan itu susah mau menjangkaunya. Tapi sekarang dia kadang-kadang turun ke daratan gitu guys ya. Oke, kita lanjut lagi nun ya. Di sini saya beres-beresin dulu yang puma ini. Oh ya, ini masih ada ya. Nobelius panther. Ini itu ya variannya si panther guys. Nih. Wow, waduh hujan. Nih, enaknya nih kalau pakai komen guys, tinggal klik ya. Toh. Oke, jadi nah ini malah ngikut guys. Ini kita suruh berdiri ya. Nah, gila cute banget. Nobelius panther. Nebolus. Nebolus. Nebolous. Oke lah, gitulah.
bisa kita tem pakai beef. Dan dia juga bisa disuruh duduk ya. Gak bisa disuruh duduk guys, parah, gak bisa disuruh diam ya. Sini ada Black Panther. Nih dia nih, Black Panther. Wish, gila sih, suaranya serem guys. Oh ini gak bisa diternakin apa? Kita coba dah ya. Gak bisa kayaknya guys, gak bisa ya. Berarti kalian harus cari nih. Oh iya, beberapa dari mereka ini juga nge-spawnnya di itu ya. Nih nih, kalau yang kayak lion itu di savana gitu noh nih. Kayak hewan-hewan yang ini nih. Nih, ini di savana cuy. Kalau untuk yang lain ini ada yang di jungle, ada yang di taiga, kalian bisa berburu aja lah gitu guys ya. Oke, kalau untuk hewan-hewan yang penting yang bisa ditunggangin nanti saya bakalan kasih tahu di mana nge-spawnnya ya. Oke, di sini masih ada banyak. Nih mohon maaf ya kalau videonya panjang guys, soalnya banyak cuy. Oke, di sini ada yang namanya Bongo. Bongo. Kita bakalan lihat si Bongo. Nah, ini Bongo. Bongo ini hewan apa guys? Kalau aku search di Google sih Bongo ya, Bongo gitu guys. Bongo ini bisa kita kasih wheat. Tuh, kita kalau pengen ternakin juga bisa cuy. Ini nge-spawnnya di itu ya, di forest guys nih. Bom. Tuh, bisa tuh. Tuh, dia kalau di itu guys. Oh, ini ada goat juga nih. Bisa dikasih juga guys. Nah ini, oh tuh anaknya tuh, ini anaknya cuy. Sumpah keren ya. Dan ya, hewan-hewan ini ada daging-dagingnya guys. Jadi kalau kalian bunuh mereka, itu kalian bisa dapetin dagingnya. Dagingnya berbeda ya, dagingnya itu bawaan dari Eden ini gitu namun ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita lanjut lagi di sini ada yang namanya male moose. Moose ini, nah ini rusa besar namun ya. Ini aku taunya dari film Jumanji cuy. Ya, gitulah ya. Nih, dia ada versi cowoknya dan juga ada versi ceweknya. Nah, ini kenapa ada dua varian? Karena nggak semua hewan itu. Nah, kalau ini kan yang cowok dia ada tanduknya guys. Kalau yang cewek nggak ada gitu nun ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian pengen ternakin, kalian bisa cari aja sepasang. Tuh suaranya kayak gitu cuy. Kayak recorder gitu ya. Tuh lihat tuh, dia pengen kawin guys. Ayo kawin cuy. Tuh. Suaranya kayak gitu ya. Aku nggak pernah dengar suara aslinya sih, tapi kayaknya kayak gitu cuy. Ini kambing ikut mulu dah. Oke, kita lanjut lagi di sini ada yang namanya alpaka. Oh, ya. Ini kayak lama apa kayak unta ya? Aku nggak tahu guys. Alpaka ini hewan jenis apa? Cuman dia mirip banget sama kayak lama guys. Tuh, alpaka. Ini bisa kalian ternakin juga kalau nggak salah cuy. Nih, boom. Nah tuh bisa diternakin guys. Jadi kalau pakai Eden ini enak lah. Ternak hewan itu enak gitu guys. Banyak ya, nggak cuman domba dan sapi doang. Nah, dapat anaknya tuh. Tuh anaknya tuh. Palanya panjang banget ya. Sama kayak badan, coy. Waduh, waduh. Oke, lanjut lagi di sini ada yang namanya Gazelle. Nah, di tem dia bakalan menikah, coy. Gila, menikahnya ada animasinya ya. Bakalan loncat-loncat gitu, guys. Ntar nih mereka mendekat baru timbul anaknya gitu ya. And boom, tuh anaknya tuh. Lahir aja langsung loncat ya. Tuh lihat dong. Bahagia banget dia datang ke dunia ini ya. Welcome, bro. Oke, kita lanjut lagi, Nuan. Di sini masih ada bonyok, baru satu chest ya. Ini satu chest juga belum kelar guys. Waduh, waduh. Oke, di sini ada lagi yang namanya tapir. Nah, ini tapir. Kemarin ada yang namanya tapir malayan ya. Tapi di Eden ini nggak ada ya, cuman sekedar tapir doang. Ya, ini tapir. Tapir ya tapir guys. Oke, ini tapir. Bisa kita kasih melon. Sometimes ngebug guys. Ini soalnya udah aku cobain semua ya, tem-temnya gitu cuy. Jadi kalau yang bisa ya aku masukin bisa gitu nun. Oke, ini nggak mau cuy. I don't know why. Di sini ada yang namanya beluga whale. Nah, kalau whale ini udah pasti paus ya. Udah pasti di air, guys. Nih, ini bisa kita tem. Tuh, ini bisa kita tem pakai salmon. Nah, ntar kalau udah bisa ditem, nah kita bisa naik ke dia, guys. Tuh. Mana tadi, cuy? Tadi nggak salah bisa naik ya? Nah, ke-spawn mulu anjay. Woi, hewanku wah, mati, guys. Oke, kita lanjut lagi di sini. Dia bisa ditem. Tuh, kita bisa naik ke dia, guys. Tuh, diajak jalan-jalan ya sama dia ya. Cuman random banget coy. Pusing ya. Pusing coy. Woi, bisa dikontrol ya? Eh gak bisa cuy. Gak bisa. Oke lah ya, kita lanjut lagi. Kalau naik beluga whale itu gak bisa dikontrol guys. Kalau naik si whale doang ya, nih naik paus doang, itu bisa cuy. Kalau gak salah sih bisa cuy. Ya kita tem. Nah tuh udah lope-lope. Kita naik dan nah kan, ini kontrolnya enak guys. Kontrolnya pas cuy. Nih ya, saya bakalan coba ke sini. Nih. Nah tuh kontrolnya. Woi, masih kurang teratur ya. Tapi darahnya banyak banget cuy. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 stack anjay. Baik banget darahnya guys. Oke lah ya, kita lanjut lagi. Ini banyak banget hewan saya. Udah kayak kebun binatang. Di sini ada yang namanya Ling. Ini itu ya, kucing. Kucing yang
lumayan gede. Ya, ini ras kucing yang agak gede, guys. Ya, kalau kucing besar yang kayak tiger itu kucing besar, ini yang sedang ya. Oke, jadi di sini dia ini bisa kita tem pakai ini, cuy. Pakai beef ya harusnya ya. Dia pakai daging, guys. Biasanya kalau hewan-hewan yang kayak gini tuh. Halo, Link. Link. Eh, bukan. Mana Link-nya? Nah, ini nih Link nih. Nah, ini Link. Link, sini dulu, Link. Link. Nah, ini bisa dilope-lope. Oh, bisa disuruh duduk, guys. Pinter. Kucing pintar. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada lion. Ya, lion. Ada singa, guys. Oke, ini singa. Nah, ini singa. Ini ciri khas banget ya dari Eden ini, cuy. Singanya kayak gini, guys. Ini bisa kita pakaiin beef. Dan ini kalau nggak salah bisa kita, anu ya, bisa kita ternakin, guys. Oh, tapi dia sama lioness ya. Nih, sama lioness. Soalnya nih ada dua nih, ada yang betina, ada yang jantan. Tuh, dia bakalan lope-lope dan dia bakalan ntar ada anaknya tuh. Toh, anaknya toh. Gila banget. Anjir, kelahi dia, guys. Berebut istri ya. Soalnya di sini ada wanita nih. Weh, menang, guys. Menang loh yang ayah tadi, guys. Gila nih, anaknya dekat dia mulu ya. Si Simba. Halo Simba. Simba. Simba deketin Mufasa mulu, guys. Tuh, lihat. Kita udah jinakin dia juga. Oh, itu ada bawa anak tuh. Oke, kita lanjut lagi nunnya. Di sini ada yang namanya si Carl. Carl ini adalah kucing ya, salah satu jenis kucing juga, cuy. Kucing apa ya? Lupa lagi aku, guys. Nah, dia bisa ditem pakai itu ya. Nah, dia bisa disuruh duduk juga. Yang ngetemnya pakai beef, cuy. Oke, jadi beef ini perlu banget kayaknya di Eden ini. Soalnya kita ngetem itu kebanyakan pakai beef, guys, sama wheat ya. Oke, kita lanjut lagi di chest yang kedua, Nuan. Ini ada banyak banget. Oh, nih masih cukup dua. Oke, sini ada yang namanya bison dan bison ini tuh, bison tuh. Bison ya, bison, cuy. Bisa ditem pakai wheat, Nuan. Tuh, pakai wheat. Tapi lama banget ya ngetemnya ya. Sampai lope-lope. Nah, tuh lope-lope. Dan ini bisa kita ternakin, cuy. Ini bison kita ini. Tuh, bakalan ada anak, cuy. Tuh, anaknya tuh. Halo, anak bison. Welcome to my world. Oke, kita tutup lagi lah ya. Di sini kita lanjut lagi. Ada female goat dan male goat. Nah, jadi si kambing ini, dia ada versi cewek dan juga cowoknya, guys. Karena beda ya bentuk kambing cewek dan kambing cowok. Jadi di Eden ini dipisahin gitu, guys. Nih, ini yang cowok ya. Yang cowok, cuy, bisa kita kasih wheat. Nah, ntar dia lope-lope. Kita bakalan kasih yang cewek. Nah, perbedaannya adalah kalau yang cowok dia ada tanduk. Ya, ingat aja, guys. Hewan itu kebanyakan pembedanya cuma tanduk ya. Sama, ya, kalau singa kan rambutnya tuh. Nah, anaknya bisa kalian kasih wheat aja biar gede gitu, guys. Nah, gede ya kan. Anaknya cewek ya. Welcome to my world again. Oke, di sini ada yang namanya beaver. Beaver ini adalah tuh, yang itu loh, guys, hewan yang giginya gigi tonggos itu loh. Ini bisa kita tem pakai apple. Nah, kalau udah kita tem pakai apple, dia bakalan jinak nanti, guys. Intinya dia udah jadi teman kita ya. Oke lah ya, guys ya. Kita lanjut lagi di layer kedua, peti kedua, cuy. Gila, ini banyak banget sumpah dah. Oke, di sini ada yang namanya Pink Jungle Dolphin. Nah, kalau Pink Jungle Dolphin ini ngespawnnya di itu ya, air-air yang di sekitar jungle, guys. Nah, jadi dia ngespawnnya di situ, cuy, ini. Dolphin. Nah, suaranya gitu ya. Ini bisa kita tem pakai raw. Pakai raw itu ya. Pakai raw salmon. Sumpah nggak jelas. Ngapain sirup ke situ ya? Nah, ini juga bisa dinaikin, guys. Halo. Eh, santai. Kaget anjay. Suaranya gede banget, cuy. Oke, ini hujan lagi, guys. Bom. Oke, saya adalah pawang hujan dan oke, clear. Oke, kita lanjut. Sini ada namanya albino koala dan koala biasa. Albino koala ini versi warna putihnya, Nuan. Oh, gila. Geli ya saya lihatnya ya. Gimana gitu cuy ngelihatnya. Bisa kita tem pakai bambu. Gila, ini koala mager banget sumpah. Lihat tuh jalan itu, guys. Slow banget. Nah, ini versi yang agak gedenya, guys. Nah, ini bisa kita tem pakai bambu dan bisa beranak enggak ya? Gak tau juga, guys. Kita coba deh ya. Kayaknya gak bisa dah. Soalnya dia kalau bisa disuruh duduk gitu, guys, itu gak bisa berarti ya. Itu jalannya lambat banget sumpah. Ini koala biasa. Ini koala biasa gini, cuy. Ya, matanya gak merah kayak gitu ya. Itu horror banget sumpah. Ya, sama. Ngetemnya pakai bambu juga, guys. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada yang namanya owl. Ya, owl ini adalah burung hantu. Jadi kita tem pakai raw rabbit. Daging kelinci ya. Kalau kalian pengen ngetem harus ke sunflower dulu, guys, biar banyak ya dapatnya ya. Tuh, ini nggak bisa suruh naik apa. Oke, di sini ada yang namanya crocodile. Crocodile ini biasanya di Swampert, guys. Tapi nggak tahu dah kalau di sini. Kalau di Eden ini kayaknya pokoknya kalian cari-cari aja lah ya di setiap biomes gitu, guys. Tapi biasanya di Swampert sih. Oke, si crocodile kita bakalan boom. Nah, ini crocodile.
Woi, santuy langsung. Langsung ya, parah-parah. Ganas sekali buaya ini. So, kita tem pakai beef dan ini juga bisa diperanakin, guys. Tuh lihat noh. Kita bakalan lihat anak dari buaya. Ih, gila, kawin aja sempet-sempetnya gigit burung gitu loh ya. Itu anaknya tuh. Gede banget ya? Kecil banget ya? Malah dibilang gede aja. Gila, guys, tuh lihat tuh. Hati-hati ya main pinggir sungai ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada squirrel. Squirrel ini adalah ini. Si itu ya, tupai, guys. Nih tupai. Sandy chicks. Halo, dia bisa ditem pakai sweet berries. Nah, kalau udah gini ditem doang sih, tapi kayaknya enggak bisa sih nikah gitu enggak bisa, cuy. Tuh ya. Dia bisa ditem dan dia udah jadi teman kita gitu nun ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada yang namanya Fennec Fox. Oh, ini udah apa Fennec Fox? Oh, belum, cuy. Nah, ini Fennec Fox. Ini Fox itu ya, varian Fox lagi, cuy. Nah, ini sifatnya sama banget kayak Fox, cuy. Jadi dia makanannya sama doang kayak sweet berries gitu nun ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Wildebeest. Wildebeest. Halo Wildebeest, kita bisa kasih dia wheat. Halo, terus dikasih wheat dan dia bisa kita ternakin. Suaranya suara sapi sih. Tuh, lihat tuh. Tuh lihat tuh, guys. Dia pengen nikah tuh. Gitu ya. Nah, itu anaknya tuh. Wah, bisa kita grow up-in juga anaknya. Oh ya, anaknya ntar bakalan grow up sendiri kayaknya, cuy. Tuh, lihat tuh. Oke lah ya, gitu ya. Kita lanjut lagi di sini, Nuan. Masih ada yang namanya giraffe. Ya, si jerapah, guys. Nah, ini jerapah kita bakalan... Ini jerapah. Dia tuh nggak bisa kita tem gini, cuy. Ya, kita cuma bisa gedein dia kalau pengen ngetem. Mana ini versi yang kecilnya, guys? Woi, kasih saya yang kecil dong. Gedein semua, anjay. Nah, ini yang kecil. Yang kecil gini kita kasih weight, itu ntar dia bakalan tumbuh tinggi gitu nun ya. Tuh, boom. Nah, gila. Kayak gitu ya pokoknya ya. Dia nggak bisa kita tem pas udah gede, cuman dia waktu kecil bisa kita gedein pakai weight gitu nun ya. Nah, seperti itu, cuy. Kita lanjut lagi di sini nun, masih ada banyak nih. Mohon maaf ya kalau videonya panjang banget, coy. Oke, di sini ada yang namanya raccoon. Ya, raccoon, guys. Rocket raccoon ya. Saya ingatnya Guardian of the Galaxy mulu nih kalau ingat raccoon. Nah, ini raccoon kita bisa kasih dia pakai beef nun. Ya, dia makan daging, coy. Ini kayaknya bisa kita anakin ya. Nah, bisa kalau lope-lopenya lama itu bisa dianakin gitu, guys. Nah, itu anak rakun. Halo rakun. Nah, anaknya juga bisa kita gedein pakai daging ya. Nah, udah gede lagi, coy. Mantap sekali. Nah, bisa kita suruh diri juga ya. Weh, anjay. Sama loh kayak itu tadi, guys. Kayak si yang red itu loh, red panda, guys. Nah, gitu ya. Nih kayak si Red Panda nih. Lelah juga, guys ya. Jadi ya, kulihat selama ini kalian kayaknya enjoy banget nontonnya nih. Jadi ya, buat kalian yang pengen enjoy untuk video-video berikutnya, bisa langsung aja di subscribe gitu. Gila, ini tinggi banget, coy. Dan like video ini, guys ya. Kita tembusin 5000 like, coy. Oke, lanjut lagi ya. Di sini masih ada lagi yang namanya Hyena. Hyena ini adalah hewan yang ya membabi buta gitu, guys. Ini hewan kurang ajar banget sih sebenarnya. Hyena. Tuh lihat tuh, suaranya ciri khas banget ya kan. Kayak anjing gitu, guys. Bisa kalian tem juga, cuy. Biar dia gak ganggu kali ya. Jadi bakalan nyerang hewan-hewan lain gitu, guys. Nih. Tuh, dia berantem gitu, cuy. Ah, kalah. Ini dilawan lagi loh. Ini jago, cuy. Oke lah ya, jadi pokoknya si Hyena ini yang biasa bergerombol gitu, guys. Ya, jadi ditemnya pakai beef, cuy ya. Oke, jadi di sini ada yang namanya Hippotamus. Hippopotamus. Hippopotamus ini adalah hewan kudanil ya. Hippo setauku kudanil sih, ya kan? Kudanil, cuy. Dan ini bisa ditem pakai apple. Nah, kalau ditem pakai apple, dia bakalan jadi friend kita dan ini bisa diperanakin. Tuh, lihat tuh. Dia bakalan nikah, nuan. Ih, muter-muter dong. Muter-muter terus, cuy. Nah, mana anaknya? Tuh, anaknya tuh. Hehehe, keren ya. Nikahnya dia puter-puter, guys. Oke lah ya, seperti itu, nuan. Kalau untuk si hippo, lalu di sini ada yang namanya lemur. Kerja lemur bagai lemur. Iya. Ini apa? Oh, ini bosnya itu ya. Pokoknya yang di itu, guys. Yang penguin itu loh, Kowalski. Nah, ini siapa lagi? Aku lupa lagi namanya, cuy. Pokoknya ini bosnya gitulah. Intinya dia musuhnya tapi dia bos gitu, guys. Oke lah, gitulah ya. Pokoknya aku lupa juga, cuy, nama aslinya siapa. Cuman aku tahu lah yang Kowalski itu, guys. Oke, kita lanjut lagi di sini, teman. Ada yang namanya Boar. Boar ini adalah bom. Oh, ini nih. Ini Hakuna Matata, cuy. Boar ini adalah itu, cuy, babi hutan ya. Halo, ini temannya si Mareket nih, guys. Oh, ini bisa diternakin ya. Tuh.
dia ada ikatan batin nih sama Merket nih, kita bakalan coba sponsor Merket. Toh, si Merket ini di temnya pakai apa tadi ya? Pokoknya si Boar ini kalau deket si Merket itu, tuh lihat noh, naik tuh cuy. Naik dia guys. Hakuna Matata. Tinggal cari Simbanya aja lagi nih. Simba tadi udah gede apa ya? Gak tau juga guys. Di sini tadi nih saya nge-spawnnya nih. Oke lah ya, kita lanjut lagi non. Di sini udah habis ya. Udah habis cuy. Kita lanjut lagi ke layer yang berikutnya. Gila ini video udah panjang banget coy. Wow. Soalnya banyak banget loh, ada 100 hewan cuy. Oke, lanjut di sini ada yang namanya otter. Nah, otter ini adalah berang-berang kali ya. Kalau kalian lihat sih bentuknya kayak berang-berang guys. Anjir, liar banget. Woi, diam cuy. Tuh, ngelilingin apa dah? Ini oh, lope-lopenya banyak tuh. Lama cuy. Berarti ini bisa di itu nih, diternakin tuh. Kayaknya berang-berang sih, guys. Kalau salah ya mohon maaf ya. Tuh, dia udah ada anaknya tuh. Anaknya kecil. Itu bisa kita gedein juga dengan kasih melon cuy ya, kasih semangka, guys. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oh, boar udah ya? Kok boar lagi anjay? Kita lanjut lagi di sini ada beluga whale. Beluga whale ini adalah paus ya. Paus beluga, cuy. Beluga ini saya nggak tahu apa, cuy. Oke, nah ini oh, ini bukannya udah tadi ya? Ini pakai salmon ya ngetemnya ya. Ini pakai salmon cuy. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada merkat. Nah, ini merkat tadi nih. Ini merkat tadi ya yang bisa gabung sama boar tuh cuy. Oke lah teman-teman ya. Kita lanjut lagi di sini ada kapibara. Kapibara ini adalah hewan. Aku nggak tahu kalau kapibara bisa ditempel ke apple guys. Ya, aku nggak mau anjay. Sometimes mau, sometimes enggak guys. Ya, udah 3 nih yang ngebook nih. Oke lah ya. Udah 3 yang ngebook guys. Jadi ya kayak gitulah ya. Kita lanjut lagi di sini teman-teman, masih ada layer yang terakhir ya untuk yang bisa ditem guys. Oh iya, masih ada satu lagi sih yang bisa ditem gitu teman-teman. Cuman dia yang bisa ditunggangin gitu guys. Oke, di sini ada male deer. Nah, ini deer. Ini baru rusa guys nih, rusa yang cowok, ini yang cewek. Nah, ini kita bisa anakin guys. Woi, sini dong, sini. Woi, kok enggak mau anjay? Ini harusnya mau nih guys. Oh, ini ada slot. Ini yang hewan yang lambat itu ya. Kalau di Pokemon aku ingatnya Slakot guys. Ya gitulah pokoknya. Jadi ya si deer ini bisa kita ternakin harusnya nih pakai wheat. Cuman ini rada ngebuk woy. Woy kenapa woy? Oh ini anaknya cuy. Oke lah ya gitulah ya pokoknya ya. Kita lanjut lagi nuan. Di sini kita masukin dulu para deer dan slot ini. Soalnya saya mau ngambil melon nih. Kasuari itu bisa kita tem pakai yang namanya melon ya. Pakai semangka guys nih. Burung kasuari. Boom. Tuh bisa kita tem dan ini bisa kita ternakin cuy. Boom. Nah, ntar dia bakalan nikah. Weh, ini rata-rata hewan nikah pada muter-muter ya. Tato ntar keaduk anaknya guys nih, baru jadi ya. Kayak gitulah ya. Di sini ada swan. Ya, ini burung angsa. Burung angsa. Angsa burung nggak sih? Jawab di kolom komentar di bawah guys. Swan. Nah, ini swan. Si angsa bisa kita kasih. Ini melon ya harusnya nih, weh. Kok nggak mau anjay? Nggak mau guys, ngebuk ya. Oke lah, kita lanjut lagi teman-teman. Otter. Otter udah tadi ya. Otter udah cuy. Monyet. Monyet kita bisa kasih melon. Nah ini melon. Tuh lihat tuh. Halo monkey. Monkey ini bisa itu guys. Bisa akrobat loh dia loh. Ntar kita liatin dah ya. Nah tuh. Dia bisa main-main gitu guys. Sumpah ini dia atraktif gitu ya. Dia aktif gitu guys kalau ketemu player lain. Apalagi kalau kita megang melon tuh. Lihat tuh. Gitu cuy. Gitu ya. Jadi iya, menurut saya yang paling cute ini ya. Si monkey cuy. Kita lanjut lagi teman-teman di sini. Oh iya, masih perlu ini melon ya. Masih ada lagi satu yang namanya mandrill. Ya, mandrill. Ini keluarganya si monyet juga ya. Ini mandrill. Ya, ini bisa ditembak ke melon sih harusnya. Cuman ini kayaknya ngebug cuy. Sometimes ngebug, sometimes enggak guys ya. Jadi ya kayak begitulah ya. Kalian bisa cobain aja sendiri, yang jelas itu makanannya cuy. Ih berantem anjay. Ih mati guys, parah. Oh iya aku ke hit tadi nih. Makanya dia ngebantuin nyerang gitu guys. Oke ya, si mandrill ini bisa kalian kasih pakai melon. Oke, kita lanjut lagi nuan untuk layer yang tidak bisa ditem. Oke, jadi di sini masih ada sekitar 4 lagi yang bisa ditem nih, kayak cincilia. Cincilia. Nah, ini cincilia ini tikus apa ya? Gede gitu sih kayaknya bentuknya. Aku nggak tahu juga, guys. Bisa kita kasih carrot dan ya, dia bisa dianakin, cuy. Cincilia, ayo beranak. Tuh. Wah, itu lope-lope. Tuh. Nah, bertemu ya kan? Kalian nikah aja, cuy. Kenapa dah? Pada ngejar aku anjay. Kita lanjut lagi di sini ada duck ya, ada bebek, cuy. Halo bebek. Nah, bebek bisa kita kasih itu ya, wortel. Dan dia juga bisa diperanakin. Siapa itu? Ah, tuh bisa diperanakin. Anjir, tikus cuy. Mouse ya. Nah, mouse.
Tikus anjir geli. Brr, geli aku guys liatnya guys. Ini tikus juga bisa diperanakin anjay, jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Udah, stop di situ. Geli aku guys, gila. Baru lihat di sini aja geli anjay. Kita lanjut lagi, di sini ada giant whale. Nah, ini keluarga terakhir ya dari si whale nuan ya, dari paus. Ini banyak banget jenis paus nih, hampir semua dimasukin coy. Nah, giant whale ini bisa kalian kasih salmon. Nah, kalau udah kasih salmon dia bakalan bisa ditunggangin coy. Dan ini ditungganginnya lebih stabil guys, tuh lihat noh. Eh, enggak begitu stabil sih. Masih acak-acak coy. Aku enggak paham sumpah dah. Tapi bisa disuruh maju mundur gitu guys. Tapi dia ngarahinnya gimana ya? Gak mau belok anjay. Gitulah ya pokoknya ya, kalian bisa numpang lah gitu ibaratnya coy. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada snake ya, ada ular guys. Di Eden ini ada ular. Dan ular ini kalau misalnya dia menggigit sesuatu, dia bakalan kena racunnya gitu guys. Siapapun yang digigit sama dia itu bakalan kena racun gitu ya. Dan perlahan-lahan mati guys, gila, berbisa ibaratnya ya. Oke, kita lanjut, di sini ada flamingo. Nah, ini flamingo. Eat to you much then you get sage. Sage star eat to you rich. Errere. Ini lagu Errere guys. Errere. Do flamingo ya. Ya do flamingo One Piece anjay. Oke, kita lanjut lagi, di sini teman-teman ada seal. Anjir, dua kali digigit doang guys. Berbahaya ya kalau ada buaya di sini guys. Tuh lihat noh. Nih, anjing laut ya. Anjing laut, tapi dia enggak bisa di-tame guys. Aku udah cobain sama semuanya itu enggak bisa, cuy. Sama semua yang kayaknya misalnya kan kita dari tadi nge-tame-nya pakai wet, pakai carrot dan lain-lain. Nah, aku udah cobain ke sel itu, enggak ada yang mau, cuy. Even aku ngasih salmon juga enggak bisa, guys, nih ya. Kita coba di sini nah. Enggak bisa, cuy. Enggak tahu juga kenapa ya. Belum ditambahin kali ya. Mungkin di next update, guys. Oke, di sini juga ada yang namanya udah habis. Kita lanjut di layer yang kedua, nuan. Sini ada piranha. Nah, piranha udah pasti nggak bisa di-tame soalnya ini ya, ini hewan liar guys. Hewannya buas ya. Nah, ini piranha, ikan piranha cuy. Ini skinnya juga ganti ya. Tuh, teksturnya berganti guys. Dia bakalan nyerang, pokoknya kayak burung-burung gitu yang di pinggir-pinggir sungai itu bakalan diserang sama dia cuy. Ini pinggir sungai nih. Di pinggir sungai nih. Ini bakalan diserang nih guys. Lihat ya. Tuh, dia nyerang cuy. Bahaya ya kalau main di pinggir sungai. Bisa digigit piranha atau krokodil guys. Kita lanjut lagi, di sini ada emu. Emu ini juga nggak bisa di-tame cuy. Nih emu nih. Burung apa emu ini ya? Gak tau dah. Suaranya gitu guys. Kedengeran apa ya? Kayak di dalam kaleng gitu guys. Kayak sesuai namanya sih dia kayak gitu guys. Oke lah ya. Sini ada armadillo. Oke. Kita lanjut lagi, ada frog. Ya ada katak guys. Katak nggak bisa di-tame ya. Tuh lihat noh. Anjir, loncat-loncatnya gitu dong. Bunyinya sama lagi, sama persis guys. Kowabak. Eh, kayaknya jangan di spawn dah. Ntar hujan lagi guys. Kan hujan anjay. Anjir. Emang beneran manggil hujan gitu loh. What? Baru ya dibilang guys. Sini ada mole ya. Mole, si tikus tanah. Ya, kalian banyak banget yang bilang mole itu tikus tanah bang. Oke, santuy. Chill. Itu keperluan entertain. Aku pengen ngelawak gitu loh. Oke, lanjut lagi, di sini ada jellyfish ya. Udah ada ubur-ubur cuy. Di landing di air udah banyak banget ditambahin cuy. Ubur-ubur. Nah, ini ubur-ubur guys. Ya kalau dekat ubur-ubur juga kena racun cuy. Sama berbahaya ya kayak si snake. Cuman kalau ubur-ubur ini kita deket doang gitu loh. Kalau ular udah dipatok baru kena racunnya. Tapi kalau si jellyfish itu baru deket aja udah langsung kena poison guys. Oke lah ya, kita lanjut lagi. Di sini ada yang namanya dik-dik. Nah, ini dik-dik guys. Dik-dik ini dia bentuknya kayak Dik-dik ini kancil apa ya? Bentuknya kayak kancil gitu guys. Gak tau juga dah. Terus di sini ada crab. Ya ada kepiting. Kepiting ini biasanya nge-spawnnya di pinggir pantai. Nih kepiting. Tuh kepiting tuh. Tekstur baru guys. Dia ada warna merah kalau gak salah kemarin cuy. Tapi sekarang udah warna ini ya. Warna kayak coklat-coklat gitu cuy. Tuh lihat tuh, dia masuk ke air guys. Dia bisa berenang juga ya. Tapi sometimes dia bakalan naik ke atas pasir gitu guys. Sama kayak turtle ya. Oke, di sini juga ada yang namanya gorila. Wow. Ini gorila gak bisa di-tame guys. Nah ini gorila nih. Gila, gede banget anjay. Kayak gitu lah ya. Kita lanjut lagi teman-teman di layer yang ketiga. Oke, di sini ada yang namanya skunk. Skunk ini sigung ya. Tuh, sigung guys. Ini sigung ya. Ntar pantatnya berasap tuh. Asapnya kayak partikel itu lagi. Kayak partikel fireworks guys. Nah, tuh tadi tuh. Kita liatin ya. Ntar dia bakalan ada tuh pantatnya keluar tuh cuy. Kita liatin ya. Halo, ayo. Nah tuh.
kentut, kentut dong. Wih, gak mau kentut anjay, kentut woy. Ah, kalian bisa cobain sendiri aja lah ya. Soalnya tadi aku pernah lihat guys, aku sempet lihat ya kemarin ya. Oke, di sini ada yang namanya chameleon. Nah, ini chameleon ya, si bunglon. Yang kata kalian kemarin itu berubah warna coy, aku gak sempet lihat. Cuman ya, di penjelasan addonnya juga emang disebutin sih dia bakalan berubah warna guys. Ya, mungkin di kalau kalian spawn di biomes lain dia bakalan berubah gitu cuy. I don't know. Sini ada penguin. Nah, penguin ini nge-spawnnya di bagian itu ya, bagian S guys. Pokoknya bagian biomes S gitu cuy. Nah, gitu ya. Sini ada manta ray. Manta ray ini hewan air lagi cuy. Hewan air. Boom. Nah, ini manta ray ini pari apa ya? Kayaknya bukan dah. Pari enggak kayak gini guys. Ini hewan yang itu loh yang misalnya kalau kalian main di time zone mungkin kali ya tahu ya main tembak-tembak ikan itu cuy. Nah, itu ada tuh si manta ray itu. Oke, di sini ada peacock. Oke lah ya, di sini ada peacock juga cuy. Ini sometimes dia bakalan mekar guys. Si peacock ini ya. Tuh. Gitu ya. Lanjut lagi di sini ada axolotl. Sumpah susah banget namanya cuy. Axolotl. Ya, ini kayak gini nih hewan ini. Tuh, dia kayak kadal gitu cuy. Cuman ini hewan air ya dia ya. Nih bagus banget nih kalau hiasan di akuarium. Nah, nih di sini ada buaya. Bahaya banget nih kalau dekat buaya gini cuy. Tuh lihat tuh. Dia di dalam air tuh cuy. Tuh lihat tuh guys. Axolotl nih kalau di dalam air dia kayak gini cuy warnanya ya. Tuh gitu guys. Tuh gila makan semua anjay. Parah woi. Punya aku anjir. Dia bisa ditaruh di darat juga kalau nggak salah sih. Ya, bisa ya. Bisa ditaruh dalam bucket guys. Kalau kalian pengen nangkap ya. Di sini ada ant. Ant ini adalah semut. Nah, ini semut. Ya, semutnya lumayan gede sih. Kayak kecil banget, guys. Kalau pixel ininya itu 1 2 3 4 9 ya. 9 pixel ini, cuy. Nih, kalau kalian hitung sendirilah ya. Ini kalau di PC jelas banget, cuy. 9 apa 12 gitu ya. Oke, seperti itu kita lanjut lagi di sini ada Humboldt. Ini apa lagi, guys? Ini penguin, cuman penguin apa gitu loh. Sini ada Komodo Dragon. Nah, kalau ini aku tahu, ini punya Indonesia ya. Indonesia punya cuy, local pride. Komodo Dragon. Nah, komodo nggak bisa di-tame guys. Dan dia buas juga ya. Dia bakalan nyerang everything he wants. Ya, siapapun yang dia inginkan dia bakalan serang gitu guys. Tuh lihat tuh. Saigung langsung ninggoy. Ayam langsung ninggoy. Satu hit ya. Gila nih komodo kuat banget cuy. Oke, sip. Di sini ada Rhino. Rhino ini badak ya. Nih badak guys. Tuh badak bercula 2. Ya ini bukan Indo punya sih. Dan dia ada animasi makannya tuh lihat guys. Jadi dia kayak istilahnya kayak makan rumput gitu ya. Cuman ditempak kewet enggak mau cuy. Why man? Si ada platypus guys. Ini ada platypus ya. Di sini ada hummingbird. Nah, ini burung apa itu yang pokoknya dia ini hewannya ngambil bunga kalau nggak salah sih. Nektar gitu ya. Gila komodo semua dibasmi anjay. Lihat guys, anjir monyet. Jangan woi, jangan parah woi. Jangan ganggu monyet kok. Parah, parah. Oke lah, di sini ada walrus guys. Walrus. Oke lah ya, kayak gitu ya. Walrus ini ada taringnya tuh guys. Tuh ada taring. Dan di sini ada meerkat. Anjir meerkat lagi coy. Meerkat ada mulu ya. Si ada vulture. Nah ini vulture ya yang di Oscar Oasis itu guys, si Buck ya. Bucek, bucek. Bucek ya bukan. Oke lah kita lanjut lagi di sini ya teman-teman. Ada pehen. Pehen ini burung cuy. Wah bunyinya gitu ya. Meok, meok, meok gitu cuy. Ayo. Meok gitu guys. Sini ada white shark. White shark ya. Ini hiu putih guys. Nih hiu putih. Nah tuh hiu putih tuh. Gila. Ini pemburu guys. Ini pemburu ya, tapi lebih berbahaya krokodil sih. Kalau krokodil semuanya diembat anjay. Tuh, kalau dia kalem-kalem aja gitu guys. Oke, di sini ada tortoise. Kura-kura apa ya? Tortoise nih. Kalau kalian tahu boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan ya, di sini masih ada last 2 lagi guys. Ada tinggal 2 lagi yang nggak bisa ditem. Habis ini kita bakalan lihat yang bisa ditem dan ditunggangi coy, oke? Okay? Eagle. Nah, ini eagle. Ya, ini elang guys. Oke, jadi udah habis ya. Ini hewan-hewan yang nggak bisa ditem cuy. Ini udah nggak bisa ditem di sini. Terus di sini ada hewan-hewan yang bisa ditunggangin cuy. Oke, okay? Langsung aja lah kita mulai. Di sini cuma ada 3 guys. Ini ya. Asian elephant, African elephant, saddle dan cake. Nah kita pakai saddle seperti biasa guys. Pengen naikin ya. Ini aku bakalan coba yang African guys. Nih African. Nih gajah Afrika ya. Nah kita kasih cake. Nah cara ngetemnya pakai cake nun ya. Kalau udah kasih cake kita bakalan bisa naik. Terus kalau udah naik ya kalian kasih saddle gitu nun biar bisa kalian kontrol. Nah nih kita udah naik gajah anjay. Naik gajah guys. Ini naik gajah dan kalian bisa loncat. Gak tinggi banget sih. Soalnya ada gajah cuy. Tuh liat tuh. Iya. Gitu doang ya loncatnya.
Oke, okay, kita lanjut lagi Nuan. Kita ya, kalian bisa pakai African atau yang Asian ya. Aku nyobanya di African sih. Kalian bisa cobain juga yang Asian, guys, ya. Lanjut lagi di sini untuk hewan yang kedua, guys. Hewan yang kedua adalah si camel ya, si unta, guys. Unta ini bisa kalian temuin. Oh ya, BTW si elephant tadi di savana ya. Nah, kalau camel ini juga di savana, Nun. Nah, ini kalian bisa temuin di savana, kalian tem pakai weight, terus kalian naikin dan kalian kasih saddle biar kalian bisa kontrol, guys, nih. Nah, ini enggak bisa loncat ya. Tuh enggak bisa loncat dan ini jalannya slow banget gitu, guys. Kayak di desert gitu ya. Anjay. Oh ya, kalau enggak salah sih ini di desert apa di savana ya? Kalau enggak salah antara dua itulah, guys, antara savana atau di desert, guys, ya. Temuin si camel ini, coy, oke? Okay? Kita lanjut lagi untuk menunggangi hewan yang satunya. So, this is the last one, guys. Di sini ada ostrich. Nah, ostrich ini adalah burung unta. Nah, ini burung unta. Halo, anjir. Melem. Palanya tenggelam dong. Nah, ini kalau kalian pengen ngetem si ostrich ini pakai wheat sih harusnya, cuy. Oh, pakai potato, guys. Nih, pakai kentang. Nah, ini kalau kalian pengen ngetem pakai kentang, cuy. Sini, boy. Bro, sini, bro. Nah, pakai kentang, terus kalian naik aja dan kalian kasih saddle. Nah, gitu, guys, ya. Nah, ini bisa lumayan cepet sih. Tapi yang paling recommended kalau dinaikin itu si gajah, guys. Karena gajah itu bisa loncat. Ini nggak bisa. Cuman dia auto ya. Nah, tuh auto loncat, guys. Kayak gitu ya. Wow. Tulis di kolom komentar di bawah yang mana favorit kalian dan yang mana yang paling kalian suka gitu, guys. Kalau aku sih udah pasti si monyet ya, sama red panda gitu, guys. Dan sama si gajah ya. Kalau gajah itu dinaikin enak banget gitu, guys, ya. Oke, jadi ya mungkin sekian dulu untuk video hari ini, guys. Dan ya, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa buat di like, teman. Like sebanyak-banyaknya. Kita tembusin 5000 like, coy, oke? Dan ya, buat kalian belum subscribe, kalian bisa langsung aja subscribe agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari gua. Dan ya, teman, mungkin sekian dulu untuk video hari ini. See you in the next video and bye-bye. Stay peace, bro. Dadah. Dadah. Anjay, masuk badan dong. Dadah.